Tisa Biani, kelindotan di bahu Dul Jailani. Netizen malah geger, sebut mirip Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Kok bisa? Kehidupan Dul Jailani belakangan ini memang kerap menjadi sorotan netizen. Bukan tanpa alasan, namanya menjadi perbincangan lantaran dikait-kaitan dengan sederet nama selebriti perempuan. Salah satunya Tiara Andini. Anak bungsu Maya Estianti ini memang sempat mengebohkan publik usai mendekati finalis Indonesian Idol 2020 tersebut. Namun keduanya mengelak, memiliki hubungan spesial dan hanya mengaku berteman. Tak hanya itu saja, nama Dul juga dikait-kaitkan dengan aktris muda Tisa Biani. Keduanya dikait-kaitkan lantaran baru-baru ini memiliki proyek cover lagu bersama. Bahkan, Dul dan Tisa sampai melakukan pemotretan bersama fotografer kondang Rio Motret. Namun, hasil pemotretan itu justru bikin geger netizen lantaran disebut mirip dengan Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram fotografer @riomotret. Dalam unggahan itu, Dul dan Tisa tampak kompak memakai busana denim dengan dominasi warna hijau. Dalam potret itu, Dul tampil kece dengan rambut gondrongnya, sedangkan Tisa tampil ayu dengan gaya rambut dikuncir. Mbak model, Tisa Biani terlihat gelendotan di bahu Dul, sementara putra Ahmad Dhani itu tampak memasang wajah datar sembari mengayunkan tangannya ke depan. I like to be weird with you, @Tisa Biani and @Dul Jailani, tulis sang fotografer. Mengetahui hal itu, netizen pun langsung geger. Bukan tanpa alasan, netizen heboh lantaran paras keduanya dianggap menyerupai Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Tak tanggung-tanggung, netizen pun sampai menjuluki keduanya Ahmad Dhani dan Mulan Jamila versi muda. Ini sih Ahmad Dhani dan Mulan Jamila versi muda, tulis akun @yantuin. Yang cewek mirip Mbak Mulan Jamila, ibu akun @hafizhatun. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila versi mudanya, saut akun @julipictura. Sepintas wajah mereka jadi mirip Ahmad Dhani dan Mulan Jamila versi milenial, timpal akun @lulukodusa.